Alright, hello ningen no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekoi YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Dragon Ball Legends. Ya, karena saya baru lihat di Twitter di sini. Dan ini dapat info kita bisa memilih karakter yang kita bisa masukkan dalam pickup summon, ya. Jadi pickup summon untuk 4 karakter yang menjadi 4 peringkat dan masuk dalam banner selanjutnya yang mana akan rilis pada minggu depan, ya. Lebih tepatnya minggu depan kita akan dapat itu. Silakan pilih karakter yang kalian inginkan. Jadi 4 dari karakter ini akan masuk di pickup, ya. Kita bahas masing-masing karakter tersebut secara meta dan secara kemampuan, secara umur juga, ya. Untuk PVP pastinya. Di sini ada Paikuhan dan juga Gogeta, ya. Terus di sini ada Super Saiyan Goku dan Frieza, Piccolo Revive, Saikyo Goku, ya, Goku dari Fat Power. Lalu di sini ada juga Revive Goku. Lalu ada Goku dan Vegeta. Ini belum saya revisit, ya. Tunggu aja untuk revisit showcase karena udah umurnya 1 tahun tepat, ya. Sebelumnya juga kita dapat apa lagi? Gamma dan juga Gamma 1, Gamma 2, Cell, dan ada juga si siapa namanya? 17, ya. 17 ini sudah comeback berkali-kali, ya. Untuk karakter yang belum pernah comeback di sini kalau nggak salah adalah Paikuhan dan juga Gogeta. Ini belum comeback sama sekali untuk banner, ya. Oh, yang lain sekiranya udah pernah semua, ya. Ya, kita bisa cek sendiri di comment di sini. Ya, kita bisa cek di sini karakter-karakter yang sudah comeback itu apa sih? Ini dia, ya. Bisa lihat di gambar, ya. Terli hampir semuanya udah pernah comeback. Kecuali untuk Paikuhan dan lain sebagainya sih. Yoi. Ya, ini dah beberapa karakter di sini comeback, ya. Ini satu power Goku. Jadi satu-satunya yang belum comeback itu adalah ini. Kalian bisa masuk ke websitenya Bandai Namco untuk memilih, ya. Jadi ya saya sudah login. Kalian perlu login ini. 100 juta user worldwide celebration. Kalian bisa memilih karakter. Kenapa Legends bikin seperti ini? Karena ini bisa dibilang adalah banner terakhir sebelum anniversary. Dan ini bisa dibilang adalah, ya, kesempatan terakhir kalian atau terakhir untuk Dragon Ball Legend menghabiskan gem kalian. Jadi Legends berusaha untuk mengeluarkan something-something yang bisa menghabiskan gem kalian, ya. Kalian bisa lihat akun saya sendiri itu gemnya sudah 10.000 dan mungkin akan mencapai 15.000 untuk saat anniversary, ya. Not bad lah, minimal segitulah, ya. Jadi sendiri mungkin paling banyak orang akan memilih Gogeta dan Paikuhan, ya. Dan untuk meta sih semuanya masih bagus, ya. Yang paling jelek mungkin adalah ini Goku Blue yang berubah menjadi Sign, ya. It's good karena saya belum punya. Kalaupun saya gacha, kalau dapat saya bisa showcase. Untuk yang lain sekiranya saya sudah punya semua, punya semua kecuali Saiyan Goku, ya. Itu udah pernah comeback sih. Jadi ya the best kembali lagi ke kalian, ya. Balik lagi saya memilih Gogeta dan Paikuhan, ini tetap terbaik. Mungkin yang nomor 2 itu adalah Goku dan juga Frieza. This is good again, ya. Karakter ini bagus lagi dengan adanya selebrasi kemarin powerful opponent atau looming menace yang membuat kita mendapatkan si apa namanya, Golden Frieza Desuyo. Jadi walaupun elemennya sama, oh saya keliru. Saya malah masuk ke apa namanya YouTube bu, ya. Coming menin kemarin, silahkan, ya, download. Ini dia Golden Frieza Desuyo, dan menurutku sih pilihan yang bagus, ya. Untuk Piccolo menurutku sih sudah tidak terlalu bagus, ya. Piccolo sendiri sudah kelihatan tidak bisa menerima damage, apalagi melawan Ultra Frieza. Bocor bosku. Mungkin Gamma juga bisa,
Damai Scoot, elemennya adalah kuning ya. Terus mungkin itu sih, 1, 2 Tell is good tapi not enough. 1, 2, 3 Gamma. Yang terakhir mungkin 17, tapi 17 udah berkali-kali ya, karena umur karakter ini udah 2 tahun ya plus main. 2 tahun ya, 1 tahun lebih sih, karena ini rilis tahun lalu kan, setelah Legend Festival tahun lalu, dan masih strong hingga sekarang. BTW untuk mengcounter 17 super, jadi silahkan kalian memilih ya BTW. Dan kita akan cek masing-masing ini ya, pilih karakter yang kalian inginkan untuk featured summon, dan kita hanya bisa memilih satu kah? Yoi, kita hanya bisa memilih satu, dan aku yakin orang memilih banyak sekali, atau orang banyak sekali memilih Paikuhan dan Gogeta, jadi saya akan memilih karakter yang lain. Dan saya yakin juga untuk orang memilih ini sih ya, jadi saya akan memilih karakter non itu, jadi Gamma ya tuh, memilih Gamma. Yoi, kita daftarkan Gamma, karena di sini satu orang satu pilihan ya, dan menurut saya itu agak berat nanti kalau semua orang memilih Paikuhan itu gimana nanti ya kan. Jadi saya memilih Gamma ya itu, dan kita akan lihat di kolom komentar di sini, semoga nggak ada yang aneh-aneh ya. Ini dia Gores ya, Vegeta, terus ada juga ini Goku, Frieza, one of the best ya, bisa dibilang ada namanya Goku, orang memilih namanya Goku, ada yang orang memilih ini juga. Ya, satu-satunya yang belum pernah comeback ya, Paikuhan. Semua pilih Paikuhan. Gogeta ada di sini. Walaupun ya sekarang di meta agak berat ya Paikuhan sekarang ya. Saya sendiri pun untuk gacha, saya sarankan untuk tidak gacha, karena anniversary pasti karakternya lebih strong lagi. Walaupun nanti kita pasti dapat sesuatu yang strong juga. Tuh. Ya, kalian bisa lihat pilihan yang paling benar, oke, Gogeta dah, yes, the goat this one, I agree with that, Gogeta, ya ada Goku dan juga Frieza di sini, damn. Oke, jadi itu sekiranya sih, terlihat banyak orang yang memilih ini. Silahkan kalian bisa masuk ke Bandai. Intinya kalian harus login dulu di Bandai, ya. Jika kalian main game lain seperti Dragon Ball Super Card Game, sekiranya kalian punya akunnya ya, ataupun kalian bind di Dragon Ball Legend dengan Bandai akun juga bisa. Kiranya itu untuk bahas-bahas kali ini, silahkan pilih karakter yang kalian ingin gacha atau ingin dapatkan di gacha, silahkan. Tapi saya sarankan untuk menyimpan gem kalian untuk anniversary, it's worth it by the way. Untuk gacha sebelum anniversary itu kalian pasti sedih ya. Boleh gacha sedikit aja tapi jangan habisin lah ya. Jadi itu thank you once again, see you next one, mantan ya.